Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Alif Azizi bin Alias, kelas 5 Bestari, Sekolah Kebangsaan Kedawang. Sebelum melakukan sebarang aktiviti bersama, ada satu perkara yang perlu kita lakukan terlebih dahulu, iaitu renggangan. Jom ikut saya. Yang pertama adalah melakukan renggangan di bahagian kepala. Renggangan pada bahagian kepala dilakukan dengan cara menolak kepala ke atas, bawah, kanan dan kiri. Seterusnya, menarik kepala ke kanan dan kiri. Yang kedua pula adalah melakukan renggangan di bahagian tangan. Renggangan pada bahagian tangan dilakukan dengan cara menekan siku ke kiri dan ke kanan. Kemudian, menarik siku ke belakang pada tangan kanan dan kiri. Seterusnya, meluruskan tangan ke hadapan dan tarik telapak tangan ke belakang. Yang ketiga adalah melakukan renggangan di bahagian pinggang. Renggangan pada bahagian pinggang dilakukan dengan meletakkan tangan di pinggang dan singgitkan badan. Kemudian, bengkokkan badan ke hadapan dan tangan hendaklah mencucur jari kaki. Seterusnya, melentikkan badan ke belakang. Tangan diletakkan di pinggang. Kepala dilangkukan ke belakang. Yang terakhir adalah melakukan renggangan di bahagian kaki. Renggangan di bahagian kaki dilakukan dengan cara mengangkat kaki ke atas, ke tepi dan ke belakang. Kemudian, menolak kaki ke hadapan, ke belakang, ke dalam dan keluar. Itulah cara melakukan renggangan. Renggangan dapat mengurangkan risiko kecederaan ketika bersenam. Tunggu apa lagi? Jom siap untuk negara.